kita bisa berhadir di acara ini, yaitu dalam rangka rapat koordinasi untuk kepengurusan KONI yang baru masa bakti periode 2018-2022. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu dirumuskan nantinya agar ke depan kita bisa benar-benar bekerja bersama dari kepengurusan KONI yang baru demi dan untuk majunya olahraga khususnya di Tanah Bumbu. Semua pengurus KONI bisa berperan aktif semua tanpa harus selalu ketua. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Tanah Bumbu periode masa bakti 2018-2022 saya nyatakan resmi dibuka.